Kita siapkan dulu ban sepeda motor ring 13 dan ring 17. Untuk membuat polanya seperti ini, kawan-kawan. Kita buat pola seperti yang saya tunjukkan ini. Lalu kita setel cutter satu strip saja supaya tidak cepat patah. Sebelum memulai, jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman.
Setelah selesai memotong polanya, selanjutnya kita membalik ban tersebut. Disimak ya teman-teman. Ini caranya seperti ini. Setelah semuanya terbalik, kita rangkai seperti yang ada di video ini. Caranya, kita bisa menyambungnya supaya kuat dengan skrup atau paku. Dan inilah hasilnya. Kita tinggal kasih cat supaya terlihat cantik. Alas spotnya belum.